Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini proses pemadaman kebakaran puluhan kapal nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari atau Pelabuhan Jongor, Kota Tegal, Jawa Tengah, selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Bambang Mujiono dari Tegal, Jawa Tengah. Bambang, apakah proses pemadaman masih berlangsung sampai saat ini? Sampai dengan saat ini, belakang saya masih berlangsung proses pemadaman api yang dilakukan oleh helikopter waterbombing. Jadi sebelumnya sudah berhasil dipadamkan. Tadi sekitar jam 10 pagi, seluruh api sudah berhasil dipadamkan. Namun hingga saat ini masih dilakukan proses pemadaman di beberapa titik dengan menggunakan helikopter yang didatangkan dari BNPB pusat. Fokus pemadaman pada kali ini adalah pada titik-titik kapal yang masih mengeluarkan asap, termasuk beberapa sisa-sisa kebakaran yang saat ini itu masih memercikan api, dilakukan proses penumpahan air melalui helikopter dengan cara merata di segala titik di areal lokasi terjadinya kebakaran kapal di Jongor, Pelabuhan Tegal tersebut. Kemudian data yang terakhir adalah bahwa seluruh kapal yang terbakar saat ini menurut data yang kami peroleh dari ANSI Kota Tegal berjumlah 63 dari 53 kapal sebelumnya yang terdata. Saat ini aparat kepolisian belum berani menerjunkan tim Blackfor maupun tim Inavis mengingat lokasi kejadian masih memungkinkan munculnya kebakaran susulan. Pihak kepolisian telah mengamankan 15 saksi terkait dengan peristiwa ini, namun demikian ke-15 hasil keterangan saksi tersebut nanti akan dipadukan dengan hasil lapor dan inavis yang akan dilakukan setelah kondisi Pelabuhan Jongor aman dari api. Demikian, Evan. Baik. Terima kasih Bambang Mujiono melaporkan langsung dari Jawa Tengah. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.